Halo, selamat pagi. Dikabari teman ya, biar masuk. Halo, kita tunggu yang lain ya. Halo, selamat siang, selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. Pak. Tunggu bentar ya. Sambil Bapak buat absen dulu. Sehat kan? Sehat, Sehat, Pak. Pak.
Oke, sepertinya ini aja. Kita lanjut lah ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Rizda, Bunga, Seli. Sehat, Pak. Bagaimana? Sehat? Sehat, Pak. Oke, bagus. Udah pada sarapan kan? Udah, Pak. Kalau belum tanda tanya ini di jam 10 belum sarapan ya kan. Sebelum kita masuk ke materi, udah kalian nih siap sennya yang pertemuan ke-6? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Jadi sambil didengar, sambil diisi aja ya sensinya. Iya, Pak. Oke. Hari ini materinya tentang activity dan intent. Terus bagaimana? Apakah sampai sekarang ada yang belum menginstal? Ada yang belum menginstal sampai sekarang? Halo? Kezia, bagaimana? Sudah diinstal di HP-nya, di laptopnya atau komputernya? Enggak bisa, Pak. Penyimpanannya dikit. Dihapuslah. Kemudian kalau bingung itunya di mana, kalau dia Bapak kasih apa? Sepertinya kemarin udah pernah Bapak bagi lah untuk yang mau di-download. Dari WA aja Bapak kasih ya. Sudah. Karena ada masukan dari WA kan? Ini. Nanti ini kalian download. Paham? Ini kalian download. Sudah. Sudah kalian download, kalian install lah JDK-nya. JDK ini untuk apa? Dia untuk Java-nya. Kedengaran atau putus-putus suaranya? Kedengaran. Agak kecil suara Bapak. Oke, jadi nanti di sini, yang ini dulu kalian, setelah kalian download, yang dua ini nomor satu, ini nomor dua. Setelah kalian download yang ini, jadi nanti yang kalian install ini dulu. Ini yang pertama kalian install ya. Ini Java, untuk Java-nya. Ya. Kita pakai Eclipse, bukan pakai Android Studio. Kemudian yang keduanya ini. Nanti yang ini, dia filenya seperti ini kalau sudah di-download. Nah, seperti ini. Kelihatan yang paling bawah. Kelihatan enggak? Ini yang paling bawah. Yang Bapak merai. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, nanti filenya seperti itu. Kemudian kalian ekstrak, dia jadi seperti ini. Jadi seperti ini, kalian ekstrak. Sudah? Ada yang sudah coba? Pernah Bapak kasling ya? Atau yang dikasih kawannya kemarin? Belum ada yang coba? Dharma bagaimana? Sudah dicoba?
Sudah, Pak. Berhasil? Bisa, Pak. Hello-nya jalan kemarin? Hello-nya belum saya coba, Pak. Cuma nginstall gitu aja. Iya, coba, Pak. Nanti nggak masuk ke emulatornya. Nah, jadi Bapak ulangi lagi ya. Setelah kalian download tadi, udah kalian sampai di sini di ekstrak, ya kan? Nanti paling seperti ini. Ya kan? Seperti ini kan, Dharma? Nah, jadi nanti yang pertama kali kalian buka ini, Eclipse. Sudah? Maka kita buka Eclipse. Sudah. Maka yang ini, Eclipse yang warna ungu ini, yang dia tulisannya application ini, application. Nah, kalian klik kanan, terus share ke, klik kanan, share ke desktop. Paham? Ini. Agar kursornya ke desktop. Jadi lihat dia seperti ini. Aneh ya. Nah, ini kelihatan kan? Ini dia. Nah, maka nanti kalian klik. Sudah, nanti dia tampil seperti ini. Sudah. Ini kebetulan sudah Bapak buat lokasinya. Nanti kalau kalian masih baru buat, dia itu C, pemrograman C user, terus workspace. Pindahkan aja ke D. Siapa tahu kalian mau install ulang biar datanya nggak hilang kan. Maka buatlah folder di D. Folder di D. Buatlah namanya workspace. Paham? Sampai sini? Paham? Yang lain? Kemarin? Paham, Pak. Dharma gitu? Enggak? Kalau untuk penyimpanannya belum saya buat, Pak. Oh, tapi langsung kalau ikuti next-next saja gitu. Berarti kamu kalau next-next, dia tersimpan di C, pemogra, C di user. Kemudian nama apa nama akun kamu. Nah, nanti di situ ada workspace tulisannya. Jadi Bapak kemarin langsung di Bapak buat, di workspace. Tujuannya agar inilah yang di Bapak kerjai. Nah, jadi dia nggak hilang. Siapa tahu program C kalian error, mau diinstal ulang kan nggak terbuang kan. Nah, oke. Maka pilihlah lokasi di workspace. Sudah? Kemudian, oke. Maka dia nanti akan loading seperti ini. Oke, maka nanti dia akan tampil seperti ini. Jadi ini Bapak tutupi aja. Nah, jadi nanti dia tampil seperti ini. Punya kalian. Maka apa yang pertama kali dilakukan kemarin? Dharma apa yang Dharma buat? Sudah sampai di sini. Halo Dharma. Iya, Pak. Nah, sampai di sini kemarin apa yang Dharma buat? Lupa, Pak. Bentar, Pak. Astaga. Ini dicatat ya. Oke, biar bisa kalian buat. Kalau enggak bisa kalian praktekkan. Banyak lo rangkaian dari sini. Kalau memang serius buat game kalian atau buat aplikasi, didaftarkan di Play Store ya kan? Kan nanti dapat iklan Play Store-nya kan? Nah, jadi nanti pilih help. Itu dia langkah pertama ya, sesudah kalian buat seperti ini. Pilih install new software. Bisa dipahami sampai sini? Bagaimana? Rizda, Kesia, Royani, bisa Manika Banjarnaor, bisa diikuti di sini?
Kenapa Sally raise hand? Ya, Pak. Nah, Sally raise hand, mau nanya. Enggak. Ah, jadi kita lanjut ya. Udah bisa kita lanjut? Bagaimana? Udah bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Ah, nanti kalian pilih head, kemudian install new software. Diingat ya urutannya. Kalau enggak dicatat, biar enggak bingung. Karena kalau enggak kalian catat, pasti bingung. Oke, kita klik. Maka setelah ini, kalian ketikkanlah nanti SSL. Sudah, pilihlah. Misalnya seperti ini, gini. Udah, nanti kalau sudah kalian pilih gini, kalian klik ini. Kalian centang ini, centang gini. Ya, sudah di, kalian pilih SSL ini. Nah, sesudah itu, kalian next. Paham sampai sini? Dharma kemarin gitu? Enggak, Pak. Oke. Nanti dibuat ya. Sudah? Sesudah kalian next. Nanti ini enggak mungkin Bapak next. Nanti jadi error. Jadi ngulang lagi apa settingannya ya. Jadi nanti kalau sudah kalian ketik next. Di sini nanti memang tulisannya not complete. Belum siap. Sudah. Yang aktif tombolnya hanya back dan cancel. Maka close aja dari ini. Dari sudut ini. Atas ini. Kalian close aja. Ya. Sesudah kalian close. Pilih file yang di folder tadi. Ini yang ADT bundle ini. Yang kita ekstrak tadi. Klik ini. Buka. Pilih yang ini SDK manajernya. Ya, ini yang SDK manajernya kalian pilih. Bisa? Maka kalian klik. Nanti tampilannya seperti ini. Ini. Lihat yang di taskbar Bapak yang di bawah. Yang ini. Mana ya? Ini. Kelihatan kan? Dia tampil seperti itu. Nah, maka kalian lihat. Nanti dia keluarnya seperti ini ya. Sudah. Kalau sudah keluar seperti ini, maka perhatikan yang perlu diinstal adalah ini. Kalian checklist ini yang tulisannya 19. Ini yang statusnya install. Ya? Paham sampai sini? Dharma kemarin nggak gini? Bukan saya, Pak. Soalnya semester-semester yang lalu, Pak. Oh, kemudian dicoba aja ya, Roma. Kemudian yang ini yang 19 karena ini 19 yang tertinggi di software tadi, maka kalian pilih yang Android 4.4 API 19 ini. Checklist. Maka begitu kalian checklist ini nanti semua terchecklist ini. Sudah? Maka begitu di checklist dipilih ini dipilih. Selanjutnya, kalian klik ini, install NumPix. Yang di sini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nanti ini begitu kalian install, dia agak lama. Makanya kalau bisa, ya pas lagi dapat wifi atau apa. Tapi kalau banyak pakai Android-nya, nggak apa-apa. Oke, nanti begitu siap, selesai, kalian close aja.
SDK manager. Nah, kemudian balik ke Eclipse-nya. Sesudah balik ke Eclipse-nya, settingan selanjutnya yaitu kalian lihat dari Windows. Sudah. Kemudian lihat preference. Sudah. Maka lihat ini, pilih Android. Sesudah pilih Android, lihat masuk enggak ini Android 4.4 yang API-nya 19 ini API 19 yang kita download tadi. Sudah masuk kan? Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, jadi Bapak harap kalian coba, karena nanti kalau UAS gimana kalian mau cobanya? Kalau mau TS. Karena yang buat soal bukan Bapak. Yang buat soal Pak Adli, karena beliau ketua KKD-nya. Sudah begini, sesudah masuk dia, kalian close saja, maka selanjutnya kita menginstal emulatornya. Install emulatornya dari mana? Pilih Windows, kemudian pilih Android Virtual Device Manager. Kelihatan? Ini yang Bapak blok? Kelihatan, Pak. Oke, kalian pilih. Dia nanti tampil seperti ini. Ini pertama nanti masih silang merah atau ada yang kosong gitu. Kalian delete aja. Karena ini masih baru kan. Jadi Bapak udah Bapak setting. Jadi nggak mungkin. Jadi yang tadi itu emulatornya support sama yang tadi. Ini API 19, ini flat clone-nya 4.4 Android-nya. Jadi 4.4 ini masih setara dengan Jelly Bean kalau Bapak tidak salah. OS-nya. Kemudian kalian pilih new. Ini new. Kemudian kalian ketik karena emulator namanya. Kebetulan Bapak sudah ada emulator. Emulator 2, maka di sama kalian emulator 3 lah Bapak buat ya namanya ya. Nah, emulator 3. Pak, dilarang pakai spasi ya. Selanjutnya, pada device-nya kalian pilih yang paling bawah aja. 2.7 KVGA 240 x 320 LPDI. Sudah seperti ini, maka pada internal storage-nya yang ini kalian rubah jadi 500. Ya. Maka ini Bapak ubah jadi 500. Cep. Kemudian oke. Okay. Sudah. Jalan. Maka ya bisa kalian tandain misalnya emulator 3 atau emulator serah kalian, kalau kalian banyak installnya bisa. Kemudian kalian pilih start. Kemudian launch. Kelihatan? Ini launch. Kelihatan, Pak. Oke. Gunanya launch untuk menjalankan aplikasi emulatornya. Kita launch. Ditunggu dulu 1-2 detik. Oke, ini loadingnya juga agak lama, kira-kira hampir 1 menit. Kemarin Dharma nggak sampai sini? Sampai ya? Sudah, Pak. Sama semua, Pak. Sama? Iya, Pak. Barusan saya cek, Pak. Kemarin tuh mata pelajaran apa? Mata kuliah apa, Dharma? Kok bisa udah diinstal? Tentang Java Mobile, Pak. Oh, Java Mobile. Siapa yang ngajar? Pak Adli? Pak Adli, Pak. Oh. Iya, makanya beliau yang jadi ketua koordinatornya. Jadi sebetulnya Bapak juga masih belum lama mengenal ini. Karena zaman Bapak kuliah pun
tahun 2011 Bapak tamat, belum ada Android. Kenapa Bapak ajari ulang-ulang? Bapak tanya balik bolak-balik ya. Biar kalian coba, karena ada yang belum. Karena di kelas sebelah seperti itu, Pak. Enggak jalan emulatornya, Pak, enggak jalan ini ya. Makanya Bapak ulangi lagi. Jadi pas Bapak ulangi ada yang udah berhasil, beberapa yang mau mencoba. Oke, setelah tampil emulatornya gini, maka Android Virtual Manager-nya tadi ini, device manager ini tutup aja. Yang ada hanya yang dua ini. Kemudian kita mau memulai proyek. Proyek baru, ya kan? Misalnya file, new, kemudian apa? Android application project. Kelihatan yang Bapak pilih ini? Kelihatan, Pak. Kalau bingung sambil ditulis. Oke, maka apa kita buat? Apa kita buat namanya? Misalnya, contoh yang pertama kita aja dulu ya. Oke, hello world. Maka nanti di sini kalian buat ke API 19. Kenapa API 19? Karena cuma API 19 tadi kita install kan? Karena kalau semua kalian install yang paling bawah untuk apa? Yang tertinggi aja di install. Kemudian next. Oke. Maka secara otomatis workspace-nya ini, lokasi penyimpanannya ini di workspace hello world, dia udah otomatis. Itu dia. Dan kita perhatikan di Bapak tadi workspace. Nah, di sini kan belum ada OZ, ini udah ada hello world. Bapak hapus dulu ya. Oke. Maka di sini kita next. Apakah masuk dia ke folder di workspace-nya? Kita next. Ini terserah kalian mau seperti apa settingannya, terserah. Ya, next. Kemudian nanti pilih blank activity. Oke, ini main activity aja namanya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Bahwa menu di atas ini activity main dan main activity titik java. Sudah, kemudian kita lihat di folder yang tadi. Masuk nggak ini? Sudah masuk kan? Hello world. Nah, itu dia. Maka kita balik ke project. Bagaimana melihat tampilan yang kita buat tadi? Maka kalian pilihlah. Perhatikan ini foldernya masih. Kita bekerja di folder hello world. Jangan salah kerja ini. Ya. Perhatikan kalau kalian masih di folder hello world kerjanya. Kemudian di folder hello world ini pilih res. Sudah. Kemudian pilih layout. Ini res, layout, kemudian pilih activity main.xml. Maka kita pilih, kita klik. Sudah, ini dia tampilannya. Ini activity main.xml. Perhatikan di bawah ini ada graphical layout dan ada activity main.xml. Yang sedang tampil pada saat ini adalah activity main.xml. Dia tujuannya untuk tempat program. Nanti kalau graphic layout dia untuk menampilkan desainnya. Maka Bapak pilih graphic layout. Inilah yang terjadi pada graphic layout. Sudah,
Kemudian, bagaimana cara kita mencoba ke emulator ini? Apakah jalan atau tidak? Maka di sini pada Nexus One bisa kalian pilih emulator yang kalian setting tadi. Sudah? Maka kalian coba run, jalan atau tidak. Untuk tombol run, dia yang ini. Kelihatan? Yang empat tanda ini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, maka kalian run, berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, nanti ada settingannya lagi. Bapak klik, kita perhatikan, 1 menit atau setengah menit. Tidak tampil ya? Tidak tampil. Berarti settingannya masih belum benar. Maka caranya dari folder Hello World ini kalian klik kanan, kemudian pilih run. Kelihatan? Ini folder Hello World ini. Pada folder Hello World kalian klik kanan. Kalian klik kanan, kemudian pilih run, kemudian Android application yang nomor 1. Kita pilih tep. Maka kalian lihat di log chatnya ini, dia nanti jalan. Nah, nanti bisa kalian lihat di log chat ini, jalan nggak dia. Oke, maka di sini sudah tampil. Tampil kan? Bagaimana? Masuk seperti ini. Jalan. Pening? Pusing? Bagaimana Risada? Pusing? Serius sekali kok tengok. Pahmi gimana? Bisa bang? Bisa lah ya. Halo Pahmi, bisa? Bisa pak, bisa. Oke, udah dicoba yang lain, list view. Nah, tapi tadi pakai emulator nggak API 19, pakai API 17. Nggak apa-apa, tapi jalan kan emulatornya? Jalan, Pak. Oke. Dharma belum? Kalau sudah jalan, dicoba-coba yang lainnya. List view. Bagaimana yang lain ini? Ada yang mau bertanya? Si Manika, si Sally, si Stefan Wati, Kezia, bagaimana? Ada yang mau ditanya? Jadi nanti kalau mau mendesain-desain dari sini bisa. Karena dia nggak jauh beda macam visual. Ini ada tombol button, ini teks. Nah, jadi nanti di sini kan ada di materi mana ngilangin tulisan. Bisa kalian coba-coba. Nah, sini kan udah ada. Perhatikan ada aset dan ada Android XML. Aset ada. Ini kan. Tinggal di sini ini aset. Ya kan? Ini. Yang penting settingan pertamanya dulu masuk atau tidak. Kalau tidak masuk, gimana mau mulai? Iya kan? Bisa nggak komputernya diketik-ketik kalau masih mati? Atau masih rusak? Tidak kan?
Nanti kalian ikutin ini. Gimana, ada yang mau ditanya? Jadi ini dia membuat activity 2 maksudnya. Jadi nanti begitu diklik tombol ini, maka tampillah form yang satu lagi. Bagaimana Kezia? Mana ini kok diam-diam? Risada, Teresia Binur, ada mau ditanya? Bagaimana? Bagaimana? Halo? Cukup? Dharma, Risada, Binur, cukup? Kesia? Pak, saya mau nanya, Pak. Apa ini? Laptopnya 32 bit bisa mendownload ini, Pak? Bisa. Di situnya 64 bit, Pak. Cari aja ya yang Eclipse yang untuk itu, yang versi 32. Tapi kalau berat ya dibuang ya aplikasi-aplikasi yang nggak terpakai. Berarti Dharma belum dicoba programnya. Nah, Dharma, ya, Pak. Belum kamu belum coba? Aja, Pak. Belum, Pak. Astaga, tapi udah lama diinstal. Kezia kenapa? Biasanya Kezia duluan ini. Udah terlena sama apa corona di rumah. Iya, biasa Kezia paling rajin ini. Kenapa masalahnya Kezia? Enggak apa-apa, Pak. Udah diinstal belum? Yang SDK-nya udah semester lalu. Itu aja yang satu bundel yang Bapak kasih tadi di install. Ya. Berhasil kok itu. Kemudian yang dikasih si Fahmi kemarin pun bisa. Cuman Bapak kemarin pakai yang dikasih Fahmi tiba-tiba emulatornya enggak bisa sama sekali, di kotak-katik gimana pun enggak bisa, makanya Bapak buang yang itu pakai yang ini. Yang Bapak kasih link tadi. Mungkin karena terlalu jauh kali versinya di bawah, jadi nggak support sama laptop Bapak. Tapi kalau yang ini support, yang API19 apanya. Ya sudah, kita akhiri aja. Jam berapa kita mulai lagi? Atau kita lanjut lagi nanti, jamnya? Biar cepat selesai. Atau jam 10 kita mulai lagi? Pertemuan ke-7. Kalau untuk jam 10, Pak, kan bentar lagi, Pak. Udah lewat 5.06, Pak. Iya, maksudnya maksudnya biar ke kamar mandi dulu. Ada. Ya, jam 10 kita mulai lagi ya. Iya, Pak, break, lanjut. Biar break 5 menit. Iya, Pak. Oke ya. Oke. Ya udah, ayo Lip, yuk. Selamat siang semua. Siang, Pak. Oke, sambil ini karena direkam. Oke, jadi agak lama juga nyimpan videonya. Oke, Bapak Lip ya.